Kita coba buka. Wow, lihat. Ini bagian bawahnya kelihatan ya, mendidih. Wow. Ini adalah alat perebus telur terkecil yang pernah saya beli. Bentuknya itu sangat premium sekali. Untuk bagian-bagiannya ini penutup. Kemudian ini ada saringan atau tempat pijakan untuk telurnya, teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini pemanasnya. Ini ada tombol on off. Ini sampingnya ini ada kabel. Colokannya ini model kayak gini ya. Nanti kita beli lagi ketika membeli alat ini ya. Kayak gini sambungan gitu, teman-teman. Disambungkan kayak gini. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita siapkan air. Ini ada kayak ini ya, takaran airnya gitu ya. Kita isi penuh aja. Kira-kira 60 mili. Kemudian kita siapkan tatakannya ya, seperti ini. Tuangkan airnya di sini, teman-teman, sampai memenuhi tempat ini, teman-teman. Cek dulu ya. Oke, penuh ya, teman-teman. Kemudian siapkan telurnya. Telurnya letakkan di sini. Dan tutup. Hubungkan alatnya ini ke sumber listrik. Kemudian hidupkan tombol on off-nya di bagian kiri. Oke, sudah menyala. Kita tunggu kira-kira 15 menit, teman-teman, untuk matang yang sempurna. Baiklah, teman-teman, sudah kurang lebih 15 menit. Ini ada pentulnya, bulat-bulat ini buat ngangkat ini, teman-teman, tutupnya ya. Kita coba buka. Wow, lihat. Ini bagian bawahnya kelihatan ya, mendidih. Wow. Kita matikan alatnya. Dimatikan masih mendidih, efek panas yang terus-menerus, teman-teman. Salah satu ambil. Wow, panas, teman-teman. Oke. Wow, panas sekali. Kita buka ya. Satu, dua, tiga. Iya. Wow, lihat teman-teman. Ternyata matang sempurna. Satu, dua, tiga. Wow, lihat teman-teman. Ternyata setelah 15 menit matang sempurna. Dan ini sangat panas sekali. Jadi alat ini teman-teman sangat cocok ketika kalian misalnya ngekos gitu ya. Atau kalian ingin diet. Biasanya makan telur sehari misalnya menghabiskan 2 telur. Kalian bisa menggunakan alat ini sebagai alternatif hemat energi daripada kalian pakai kompor ya. Dan listriknya ini tidak terlalu tinggi, teman-teman, 120 watt saja. Sama seperti televisi.